Bosan kalau ngolah dada ayam gitu-gitu aja? Yuk, kita buat dada ayam gulung. Pertama, siapkan dada ayam yang sudah dibelah dua, kecap Inggris, garam, bawang putih bubuk, siapkan tepung terigu yang sudah diberi garam, air es, dan aduk rata. Sekarang, isi ayam dengan keju mozzarella, brokoli, lalu gulung deh. Siapkan tepung panir, lalu celupkan ayam dalam larutan tepung, guling pada tepung panir, dan goreng hingga matang. Itu dia, dada ayam gulung ala Kukin. Jangan lupa mencoba di rumah ya, Kukiners.